Uchi Haitachi. Uchi Haitachi. Lah, malah apaan ini malah dielus-elus palanya gini gimana, guys? Halo guys, welcome back with me Marvel di channel Marvel Official. Di video kali ini aku akan melanjutkan lagi perjalanan Naruto di Naruto X Boruto Ultimate Ninja Connection. Yang dimana terakhir kemarin Naruto berhasil mengalahkan dirinya sendiri, yaitu Kyuubi ekor 9, dan berhasil menguasai Kyuubi ekor 9-nya ya teman-teman ya. Jadi Narutonya jadi lebih ngeri, lebih sangar teman-teman. So, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja. Jadi tanpa berlama-lama, langsung aja ke permainan. Alright ya, kita lanjut bab ke-6 nih. Perang Dunia Ninja ke-4 bagian awal ya. Let's go. Ini dia si Obito ya. Sasuke kembali ke markas Akatsuki bersama Tobi dan meminta Tobi mentranspalasikan mata Itachi demi menghancurkan Naruto sekuat tenaga. Wah, kok ngeri gini guys. Setelah Tobi menyelesaikan operasi Sasuke, muncul orang yang tak terduga. Dia adalah Kabuto yang mengambil sel tubuh Orochimaru. Serius. Setelah kematian Orochimaru, dia tetap meneliti ninjutsu dan mengusulkan kerjasama dengan teknik terlarang Edo Tensei ya sebagai imbalan. Hanya Kabuto meminta Sasuke. Setelah Tobi menerima usulan Kabuto, dia pergi menuju desa Ame untuk mengalahkan Konan yang telah keluar dari Akatsuki. Dari jasad Nagato yang disembunyikan Konan, Tobi mengambil Rinnegan lalu kembali ke markas dan menunjukkan kekuatan Akatsuki pada Kabuto, yaitu patung iblis asing dan sel tubuh Hokage pertama, juga 100.000 Zetsu putih yang dilipat gandakan dengan cakra siluman berekor. Wah, kok serem gini guys. Kekuatan pasukan aliansi ninja ada 80.000. Namun setelah bertahun-tahun berselisih, ketidakpercayaan antar desa semakin kuat. Sulit untuk bekerja sama dengan satu kesatuan. Wah, ribut nih guys. Saat situasi semakin kritis, komandan resimen Gaara angkat bicara. Gaara bercerita bagaimana dia diselamatkan oleh temannya Naruto yang awalnya adalah musuh. Lalu Naruto diincar oleh Akatsuki dan dunia akan berakhir jika dia jatuh ke tangan musuh. Dengan penderitaan yang sama, saat ini kita bukan musuh melainkan teman yang melindungi dunia. Saling membantu, pidato Gaara menyentuh hati dan membentuk solidaritas untuk menghadapi Akatsuki. Ini dia guys, akhirnya Perang Dunia Ninja keempat dimulai. Pasukan aliansi ninja menghadapi ninja Edo Tensei dan pasukan Zetsu putih di berbagai tempat. Anggota Akatsuki, Kage masa lalu, juga ninja yang hebat, telah mati dihidupkan kembali dan dipaksa bertarung atas perintah Kabuto. Sabusa dan Haku yang mati di negeri ombak harus dihadapi kembali oleh Kakashi. Berkat keduanya, Naruto menemukan jalan ninja dan tumbuh menjadi ninja yang hebat. Syukurlah, kalian adalah lawan pertama Naruto. Setelah itu Kakashi menyegel Sabusa dan Haku. Kakashi sangat marah mengingat Edo Tensei memaksa orang mati untuk bertarung. Oke, ini dia. Dimulailah Perang Dunia Ninja keempat. Pasukan aliansi ninja menghadapi ninja kuat yang dihidupkan kembali oleh Edo Tensei. Mulailah pertarungan yang mengerikan antara yang hidup dan yang mati ya. Naruto yang berarti tidak tahu semua itu, merasakan perang, keluar bersama Killer Bee. Kenapa ini guys? Dia udah berubah loh. Wah, keren sih ini, keren. Dalam mode Cakra Ekor 9, Naruto menuju medan perang bersama Killer Bee. Tapi Raikage, Aah, dan Tsunade muncul menghentikan mereka. Aku datang untuk menghentikan kalian. Kalian tak bisa pergi lebih jauh lagi. Kalau kau sungguh ingin pergi, akan kuntikan kau di sini, walau harus membunuhmu. Udah dia nih, Yondaime. Banyak hal dipercayakan padaku. Pertarungan ini pasti kumenangkan. Alright, let's go. Lah, ini malah kita ngelawan Raikage. Tapi Naruto-nya udah berubah gini, guys. Keren. Gokil, guys. Let's go. Tuh, udah ngeri, guys. Naruto-nya, guys. Lihat. Wah, let's go, boy. Gerakannya cepat banget demi apapun dah. Gerakan Naruto cepat banget ya, sumpah dah. Yo, let's go. Kita minta bantuan Killer Bee nih untuk melawan kakaknya sendiri, guys. Let's go. Right, easy lah ini mah. Naruto udah begini mah easy, guys. Tuh lihat. Ngeri gini, guys. Tuh lihat. Beh. Udah gokil sih ini. Terlalu gokil, guys. Terlalu gokil. Easy. Kata ayah, aku bisa bertemu ibu kalau aku berhasil mendapatkan kekuatan ekor 9. Ayah memasukkan cakra agar ibu dapat menemuiku saat segel ekor 9 terbuka. Walau hanya saat, tapi mereka memberitahuku sesuatu. Banyak orang yang percaya kalau aku bisa melakukannya. Karena itu tidak boleh gagal. Siapa nih? Seperti Naruto dan orang tuanya, Killer Bee menerima sesuatu yang penting dari A. Selama punya itu, tak akan pernah kalah. Naruto menyampaikan perasaannya pada A. Guys, kenapa tiba-tiba muncul listriknya gini, guys? Dia lebih marah dong kalau gitu. Ngeri gitu, bro. Bersiaplah. Ya, dia malah tarung-tarung sendiri. Gimana coba? Tuh, lihat. A menguji Naruto dengan tinju seriusnya, tapi Naruto menghindar dengan baik. Itu disebut kilat kuning. Sangat mirip dengan ayahnya Minato. A mengakui Naruto dan mengizinkan ikut perang. Oke, sementara itu Nagato dan Itachi ya membujuk Raikage dan kembali ke medan perang. Namun muncul orang-orang tak terduga ya. Itachi hidup lagi, guys.
guys. Nagato dengan 6 jalan pain juga kakak Sasuke Itachi. Keduanya dihidupkan kembali oleh Kabuto dengan Edo Tensei. Baiklah. Apakah kita akan melawan kedua orang ini? Aku gak ngerti guys. Loh, let's go. Dia dikendalikan gitu guys. Lihat tuh, dihajar sama Naruto. Wah, teknik pemanggilan. Guys, kok jadi burung gagak sama ini guys, Cerberus gitu guys. Ngeri gitu bro. No bro. Tuh kan, sama kayak yang dulu ketika Itachi ngelawan si Naruto guys. Tetapi dengan Genjutsu terkuat Koto Amatsu Kami yang pernah Itachi gunakan sebelumnya pada Naruto, ia dapat terbebas dari Edo Tensei. Ini dia Itachi mengeluarkan Sharingan, termasuk burung gagaknya nih. Nagato dikendalikan Kabuto menggunakan Rinnegan. Naruto dan Kirby serta dibantu Itachi menghadapi Nagato. Dia memiliki Susanoo ya. Kau membuatku bertaruh seperti ini. Let's go guys. Kita ngelawan si Nagato nih. Let's go. Tenang. Kalem boy. BTW Itachi kenapa di kubu kita ya guys ya? Tuh, Itachi jadi malah jadi teman kita guys. Sedangkan si Nagato malah ditinggalin sama Itachi, gimana coba? I don't know bro. Let's go. Let's see aja guys. Nih. Easy guys, sumpah demi apapun kalau Naruto udah begini guys, tuh lihat kekuatannya gokil bro. Tuh, Itachi membantu kita guys. Oh, easy. Ini dia nih, Susanoo-nya nih. Tuh, Susanoo-nya muncul tuh guys. Oh, tiba-tiba kok ada item-itemnya gitu. Maaf sudah merepotkanmu. Kenapa dia pecah atau gimana guys? I don't know. Tepat sebelum disegel, Nagato sadar dan berkata akan menguasai kisah Naruto. Karya terbaik. Ada arwah Jiraiya guys. Mantap, dia pecah berkeping-keping gitu loh guys. Jadi kayak tanah liat. Perang ini akan kuakhiri dengan tanganku. Dengan tanganku ya. Lah kenapa? Ada apa sama Itachi guys? Sekuat apapun jangan memikul semuanya sendiri. Kamu akan gagal. Bukan diakui karena menjadi Hokage, tapi menjadi Hokage karena diakui semua. Guys, jangan melupakan teman-temanmu. Tuh banyak banget teman-temannya. Yah, si Itachi kabur lagi dong. Ini dia pertarungan antar legenda ya teman-teman ya. Kita lihat nih. Tuh ada kakek. Siapa namanya, lupa lagi aku. Gaara dan Tsuchikage melawan Kage sebelumnya dan pertarungan berpihak pada mereka. Beh, kok ngeri gini guys. Oh, ini siapa? Madara? Siapa ya namanya, lupa aku. Namun ninja yang baru dibangkitkan oleh Edo Tensei mengubah seluruh situasi perang. Sosok legendaris Uchiha, nah bener kan? Madara Uchiha kan, bener kan? Melawan kekuatan ninja legendaris ini, pasukan aliansi ninja tak berdaya. Ngeri sih emang. Aku pernah bertarung dengannya. Aku yang paling cocok melawannya. Berarti kita harus pakai kakek ini dong. Tidak bisa, ini pertarungan dunia ninja. Aku juga ikut. Wah, ada Naruto. Biasanya aku akan menolak ada orang yang ikut campur, tapi kali ini lawannya berat. Aku harus terima lawaran kalian. Ya iyalah, kamu udah tua kayak kakek Onoki. Gimana sih? Let's go. Kita memakai Naruto, tapi kok nggak yang di mode yang emas itu guys? Kenapa gitu loh? Kalau mode yang emas tuh GG sih, cepet gitu loh lawannya. Yuk, kita minta bantuan Gaara dan Oyoki nih supaya cepet. Kita kena, iya hampir aja kita kena ultinya si Madara guys. Hampir loh. Hampir aja modar gitu kena ultinya Madara. Ayo, dihajar dulu guys, let's go. Easy lah ini mah. Naruto tingkat dewa ini. Tidak akan kalah gitu loh. Ayo. Let's go. Easy. Boom. Easy. Kenapa ini? Dia mengeluarkan apa nih? Kau pikir semua akan berjalan lancar? Lah, dia ngeluarin Susanoo lagi atau gimana? Kok Susanoo metal gini, guys? Oh, aku tahu, aku masih ingat. Ini dia ngeluarin kekuatan yang ngeri itu, guys. Ini apa ya? Lupa aku, guys. Elemen tanah, teknik batu besar super ringan. Nggak bisa deh, kelihatannya deh. Dia cukup overpower deh, guys. Iya nggak sih? Kakeknya keberatan kan tuh? Ya, meninggal dia, guys. Dibantu Gaara guys, lihat itu kekuatan pasirnya Gaara ya. Sangar sih, sangar guys. Let's go. Terima kasih sudah menghiburku. Akan kumusnahkan kau. Nah, ini dia guys yang aku maksud nih, ngeri nih. Bisa jatuhin planet atau apa gitu, aku nggak tahu guys. Let's see aja guys. Kok jadi telur begitu guys? Ya, si kakek ini meninggal guys. No. Kekuatan Madara yang di luar bayangan membuat Naruto, Gaara dan Tsuchikage Onoki menjadi terpojok. Tuh guys, siapa ini? Oh, Tsunade guys. Tsunade sama si E. Tapi tiba bantuan dari Tsunade dan Raikage. Akhirnya 5 Kage bersatu di medan perang. Beh, keren boy. Keren. Biar kami tangani Madara yang ini, pasti akan kami kalahkan. Kuserahkan Madara yang di sana padamu, karena mengalahkannya akan menjadi satu langkah menuju masa depan. Kami akan melindungimu di perang ini. Jadi berjuanglah di sana, lindungi kami. Naruto, aku titip kata-kata 5 Kage. Kau
Asya. Dunia ninja yang tercerai berai sekarang mencoba untuk bersatu. Dengan begitu, lahirnya kebencian dan kekacauan dunia mungkin bisa berubah. 5 Kage menyerahkan Tobi pada Naruto dan pergi menghadapi Madara. Apalagi ini guys, kira-kira itu teknik bulan atau apa, nggak tahu. Dengan kekuatan Rinnegan, Tobi mengumpulkan para Jinchuriki lalu masuk ke dalam pertempuran. Siapa ini guys? Ada orang baru lagi, siapa nih guys? Kok matanya serem gitu guys? Ini ya, Naruto. Itu setelah 5 Kage, Naruto dan Killer B mendatangi Tobi dan bersiap untuk perang. Ini Tobi ceritanya. Akan kucongkel matamu, mencongkel topeng ini akan sangat sulit bagimu. Wah, banyak banget curang. Let's go, kita kalahkan Tobi. Let's go, dengan dibantu. Guys, kemana kita guys? Kok hilang gitu guys? Serem juga bro, lihat. Wah, curang lu sumpah. Kenapa dibantu sama kekuatan-kekuatan begituan? Ah, curang. Kawan-kawannya pada bantu si Tobi guys. Wah, Tobinya udah serem gini bro. Tuh, lihat. Bah, kekuatan Naruto nih. Tuh, tonjokan super maut nih. Let's go. Dia bisa ngilang-ngilang gitu, by the way, si Tobi. Serem sumpah guys, tuh lihat. Boom. Habis ini kita keluarkan Raikage kita. Aduh. Jangan sampai kena kombonya dia guys. Nanti kita yang modar gitu loh. Kita kalahin si Tobi. Awas, menghindar dulu. Let's go. Dikit lagi, kelar. Mampus lu. Easy. Buh. Ayo, B. Kenapa nih? Iyo. Akan kubuat kau terpental. Perkenalkan, Killer B. Tuan Ekor 8. Jadi gurita banteng nih. 8 gulungan siluman brekor. Mereka semua terpental guys. Ini Naruto-nya jadi ekor 9 plus Kage Butsu no Jutsu gitu. Keren banget guys. Ya, guys. Angin, lah kenapa dia? Kok malah ditahan guys? Lanjut lagi guys. Ini dia nih. Ini episode Kurama ya guys ya. Saat Jinchuriki yang berubah terdesak, Naruto berkomunikasi dengan ekor 4. Kok dia dimakan guys? Kenapa dia terjebak di dalam air begini? Apaan guys? Dari ekor 4, Naruto tahu nama ekor 9 Kurama dan ingin berteman dengannya. Ini apa? Jinchurikinya Hokage ketiga, kalau nggak salah yang tua itu loh, yang dibunuh sama si Orochimaru kalau nggak salah. Suatu saat nanti aku ingin mengatasi kebencian yang ada di dalam dirimu. Nih, di segel yang itu ya. Hal ini meluluhkan hati Kurama yang keras dan memutuskan untuk membantu Naruto. Ini dia nih saatnya bersatu nih Naruto dan Kurama. Harusnya Kyuubi deh namanya, kok kenapa Kurama ya? Sekarang sudah, bukan siluman rubah lagi. Kau adalah komboku dari desa. What? Komboku apaan guys? Wah, keren. Ini dia guys. Kurama kah? Sah. Ikose. Keren guys, sumpah guys. Let's go. Bro, what? Ini kita ngelawan apa nih? Kambing, sapi, apaan guys? Kita pakai Kurama gini tapi... Ya elah, kenapa sulit gini malahan guys? Sumpah, gerakannya lambat gini guys. What happened bro? I don't know. Tuh, tapi gokil sih kekuatannya sih. Tuh, dia bisa berubah lagi jadi apa nih? Monster hewan atau apa? Nggak ngerti aku guys. Tapi cukup sulit loh malahan, jujur. Sumpah guys, ini apapun. Aku pakai si Kurama malah sulit guys. Naruto fit Kurama guys. Tuh, tapi keren sih, keren-keren gitu loh. Kekuatannya sih keren, tapi sulit gitu loh. Boom, kena lagi nih. Yo, let's go. Boom, udah kalah nih. Let's go guys. Easy. Let's see guys. Dicabut apanya tuh? Pertempuran semakin memanas. Naruto menghadapi siluman berekor dan Jinchuriki yang dimanipulasi Tobi. Serem gitu, bro. Banyak banget karakternya, guys. Wah. Mereka mengungkapkan nama mereka kepada Naruto dan mempercayakan masa depan mereka di tangan Naruto. Malah jadi bersatu ya. Naruto menerima perasaan mereka, menyusahkan siluman berekor dari Jinchuriki. What happened, guys? Perkembangan Naruto perlahan tapi pasti mulai melampaui ekspektasi Tobi. Tobi merasa rencananya mulai berantakan. Here we go again guys. Ini pertarungan antara kakak adik dimulai lagi nih guys. Saat Naruto bertarung sengit dengan Tobi, Sasuke memperoleh Mangekyo Sharingan abadi dan menuju ke medan perang. Ngeri gitu matanya bro. Di perjalanan, ia bertemu dengan Itachi yang dihidupkan kembali dengan Edo Tensei. Wah, ini mah Susanoo versus Susanoo nih. Itachi yang ingin menghentikan Edo Tensei sedang mencari tempat persembunyian Kabuto. Sasuke menyampaikan perasaannya tapi Itachi tidak banyak bicara. Tak disangka, kakak adik ini menghadapi Kabuto. Kabuto yang ingin melampaui Orochimaru memasukkan sel Orochimaru dalam tubuhnya. Meskipun terkejut oleh transformasi Kabuto akibat efek itu, Sasuke siap bertarung melawan Itachi. Enggak, bukan melawan Itachi tapi melawan Kabuto guys. Let's go. Itachi, kau ini pembohong. Selalu bilang nanti atau lain waktu padaku, lalu kemudian kau mati. Karena itu kali ini tepati janjimu. Wah, keren nih, keren. Let's go.
Gemetarlah, aku sudah setara petapa. Wah, ngeri gini guys. Jadi siluman kayak apa gini, siluman ular gini guys. Kabutonya udah transformasi gini guys. Yo, let's go. Ini aku yakin pasti ada phase 1, phase 2. Soalnya tuh nyawanya 4 bar ya, si Kabuto ya. Jadi kita harus hati-hati guys, let's go. Yo, kita dibantu sama Itachi. Awas, yo. Isilah, let's go. Wah, dia pinter guys, jujur. Si Kabutonya pinter guys. Bisa menghindar-menghindar gitu, pinter sumpah guys. Yah, hampir, yah. Yah, yah, meninggal kita. Meninggal kita guys. Jujur aja meninggal nih lama-lama nih. Dibantu sama Itachi nih guys, kalem. Tenang, Sasuke sudah tidak selemah dulu saat melawan Orochimaru. Aku bisa mengalahkanmu, Kabuto. Nah, udah kelar guys, let's go. Usaha bagus. Tapi untuk diriku yang sempurna, luka seperti ini. Wah, kenapa dia guys transformasi lagi? Jadi phase 2 gitu. Tak ada efeknya. Pemulihan diri yang hebat. Bagaimana? Serahkan padaku, akan kugunakan teknik mata. Wah, ini dia nih, Itachi nih, seru nih. Aku tak punya waktu untuk berbincang. Teknik pertapa, reinkarnasi anorganik. Guys, gempa bumi gini guys. Oh. Guys, weh, ada pasti ada mekanik-mekanik nih. Sabar guys. Tuh, dia bisa ngeluarin akar-akar begitu coba. Apaan coba? Oke, cukup sulit tapi ya tidak begitu sulit. Awas, awas Sasuke. Alright, easy. Let's go. Wah, Susano. Let's go. Susano Itachi sama Susano Sasuke. Oke, jangan sampai salah. Kita manfaatkan situasi ini. Pedangnya dimakan sama ularnya si Orochimaru loh. Gini doang, coba. Kemampuan tesorisku berbeda dari yang sebelumnya. Bodoh amat, nggak peduli. Let's go. Ngeri sih guys, Kabutonya jadi lebih serem. Mampus lo, kena lo serangan mata Itachi lo, mampus. Let's go. Boom. Meninggal nggak dia? Kelihatannya sih enggak sih. Lah, cuman copot apanya tuh, kupingnya doang. Serius. Atau tanduknya? Oh, tanduknya doang, guys. Lihat aja belum kelar deh. Kabutonya serem gini, bro. Situasi ini menarik. Baiklah. Teknik petapa, jurus amarah putih. Wah, ngeluarin naga loh. Gokil, bro. Apakah kita akan melawan naga ini, guys? Tuh, let's see ya. Apa yang akan terjadi? Ah. Kok kayak flashbang gini guys, malah. Apa ini teknik untuk menghentikan pergerakan dengan cahaya, suara dan getaran? Awas. Ini dia menyerang dengan cepat nih. Let's go, awas. Awas, jangan sampai kena. Awas. Oke, ternyata dilindungi sama si Susanonya si Itachi ya. Aku tahu pola gerakanmu. Mulai sekarang aku akan mengendalikannya. Apa itu teknik mata yang kumaksud? Apa yang ingin coba kau lakukan? Teknik mata pamungkas untuk mengunci takdirnya. Omong kosong. Awas. Oke. Wah, seru sih ini pertandingan tiada henti ini. Bah, oke, let's go. Sepertinya kalian merencanakan sesuatu tapi percuma menyerangku sekarang. Dia bisa ngeluarin tangan gitu dari perutnya gitu. What? Orochimaru guys masih hidup coba. Oke, let's go. Kita hadapi lagi udah tanpa berlama-lama. Let's go. Kita pakai Itachi nih sekarang nih guys. Let's go. Tuh. Melawan si Kabuto sama Orochimaru nih, let's go. Yuk, kita minta bantuan Sasuke. Easy lah, ini mah easy guys, sumpah. Mampus lo. Kamu pikir Itachi lemah apa? Kenapa dia guys? Guys, wah curang, dia kok bisa ngeluarin begituan guys? Awas, kita harus distract dulu guys, sabar. Mampus lo. Emang kamu pikir kamu doang yang bisa ngeluarin kekuatan? Aku juga bisa, nyet, sini. Kamu pikir cuman kamu doang, ha? Sini kamu. Yah, dia kabur lagi ke sana loh. Jadi yang ini loh, aneh kan? Jadi yang begitu. Bentar, sabar guys. Awas. Sabar, ini gerakannya cepet banget. Dia bisa jadi yang tulang-tulang itu loh guys. Gokil nggak? Ampun. Yo. Kita keluarin Sasuke-nya dan kita akan hajar dia lagi guys. Sabar. Mampus loh. Kena combo terbaik Itachi. Mampus. Kelar lo sama gua. Sabar. Dia ngeluarin apa lagi? Yang ini guys. Ini yang apa ya? Aku nggak tahu guys. Yang laba-laba. Oke. Kita di awas. Laba-laba fit tulang gitu. Aneh aku mah. Sini, Sasuke. Bantu aku. Ya, tidak kena Sasuke. Kamu gimana Sasuke? Amaterasu.
Ya, dua bar lagi guys, easy lah ya. Dua bar lagi easy lah ya. Ya. Lagi-lagi dia ke atas lagi guys. Sekarang keluarin yang suling ya, suling sakti nih. Aku tahu nih yang ini nih. Awas tuh, banyak monster-monsternya tuh. Cabut. Ampun. Oh. Awas jaga jarak guys. Oke, saatnya nih. Kenapa nih guys? Keren gini bro. Let's go. Ayo. Dilempar pedang bro. Gokil gak? Awas. Yo. Boom. Mampus lo nyet. Udah kelar sih nih. Kelar sih harusnya. Lah. Kok ditusukin lagi ke Itachi? Malahan gitu loh. Harusnya kelar lah ini mah. Kekuatan kakak adik gitu loh. Gak ada yang bisa ngelawan. Sasuke. Let's go. Oh belum kelar. Ternyata baiklah. Let's go. Amaterasu. Nggak kena. Kamu pikir kamu kuat apa? Nggak bisa kamu ngelawan Itachi. Kamu yang telah menghidupkanku ya. Kamu tahu konsekuensinya, Kabuto. Oke, lagi-lagi dia ke atas. Tunggu dulu aja guys. Oke, dia ngeluarin begituan lagi guys. Sabar. Kita hindari dulu. Terus dia mengeluarkan setan itu lagi. Sabar. Ini paling sulit dihindari by the way. Sabar guys. Kita lari terus. Kena loh. Awas bro. Yah, kurang nih sumpah nih demi apapun nih. Yuk, Sasuke, keluarin. Yah, gak kena dong. Kampret lah. Awas bro. Yuk. Awas. Alright, satu bar terakhir nih guys. Aku rasa dia masih sekali lagi deh, naik ke atas deh. Harusnya begitu ya, tapi aku gak tahu sih. Let's see aja guys. Orochimaru, udah. Gak usah ngeluarin Orochimaru, udah. Ini pertandingan antara aku dan kamu doang. Gak usah ajak-ajak orang lain gitu loh. Oke. Paham ya Kabuto. Nih aku kasih paham nih. Darah tinggal dikit, ngapain harus ke atas lagi sih. Ini monyet lah. Ya dia ngeluarin beginian lagi dong. Sabar ya. Aduh. No. Ya. Kita malah kena jaring laba-labanya dong. Oke lah never mind guys. Let's go. Bodoh lah. At least kan ini kekuatan terakhirnya dia kan. Sabar guys. Pasti abis ini dia bakal nyerang lagi sih. Lihat, tuh kan. Awas. Oke, abis ini nyerang lagi nih. Oh, udah enggak guys, yuk. Let's go. Mampus lu kena jebakan gua lu, ha? Mampus, nyet. Mati lu sama gua lu, ha? Let's go. Ini dia nih. Apa yang terjadi? Masih belum selesai, serius. Belum menyerah kamu. Silahkan, mau punya kekuatan Orochimaru gak ngaruh sama Itachi, mah. Gak ngaruh, bro. Awas. Mampus lu, ditebas sama Susanoo-nya si Itachi lu. Mampus, mau ngapain lu? Hah? Mau apa Kabuto? Hah? Gak bisa apa-apa kan? Mampus lu, udah gitu loh, udah nyerah aja gitu loh. Ya elah, udah gitu. Sudah aku bilang, aku tahu pola pergerakanmu. Mampus lu, Kabuto, kelar lu. Setelah ini, kamu akan mengeluarkan Izanami. Lah bisa tahu lu, ntar kita lihat guys. Apakah iya? Beneran guys? Beneran guys. Tebakan Itachi gak pernah meleset guys. Tapi dia kena guys. Ya tapi mau gimana lagi, Itachi kan udah meninggal guys. Dia kan mayat hidup sekarang. Oh udah never mind guys, gak apa-apa guys. Tenang aja masih ada Sasuke guys. Aku sudah bilang semua dalam genggamanku. Masih satu bar lagi guys. Masih satu pace lagi nih guys kelihatannya. Tuh ada 4 nyawa lagi guys. Ya udahlah, kita lawan aja guys. Let's go. Kelihatannya pakai Sasuke kita. Ngampus lu. Sumpah GG abis gini Kabuto jadinya. Ditusuk bro. Kalah Itachi ini mah. Oh belum guys. Ya. Tuh kan belum kan. Bilangin juga belum kelar guys. Yuk let's go. Seru nih. Sasuke. Jangan terpisah dariku. Seperti deja vu. Aku sudah bosan melihatnya. Ya. Ya ketusuk lagi berkali-kali guys. Gimana coba. Wah, tuh kan sama-sama lihai gitu, sama-sama lincah. Oke ya, 2 tanduk udah berhasil dipatahin ya. Nggak tahu kurang tanduk berapa lagi nih. Let's go. Ya, kita gagal 1, nggak apa-apa tapi. Nyawa kita tinggal 1 bar dan kita harus hati-hati guys ya. Apa-apaan ini? Kamu terjebak dalam teknik mataku. Mampus lu. Tak mungkin, harusnya aku sempurna. Aku kenapa? Belum mengerti. Kamu tak pernah sempurna. Uchiha Itachi. Uchiha Itachi. Lah malah apaan ini malah dielus-elus kepalanya gini gimana guys. Teknik penentu nasib inilah Izanami. Oh gitu.
Emang dijebak ya? Lah, jadi flashback ini guys. Kita lihat dulu guys. Ya, Sasuke pas kecil cute banget guys, sumpah demi apapun. Udah ini ceritanya. Yang tidak bisa mengakui dirinya sendiri akan gagal seperti Kabuto sekarang. Lalu, seperti aku yang dulu. Yang dilakukan Kabuto memang salah. Tapi kalau menyalahkan dia juga salah. Aku ingin dia dapat sadar sebelum ajal menjemput. Tidak seperti diriku. Tsukuyomi. Itachi menahan Kabuto dan mengaktifkan tanda yang membuka segel Edo Tensei. Melihat Itachi yang menghilang, Sasuke berkata tak akan memaafkan desa Konoha yang telah menyiksa kakaknya. Meski tahu keinginan Itachi, Sasuke tetap akan menghancurkan desa yang dilindungi Itachi. Ya kok gitu sih? Kok jadi gitu endingnya gitu loh. Lihat, apa itu guys? Arwah-arwah yang telah dihidupkan kembali gitu atau gimana? Ya kasihan guys. Naruto punya kisahnya sendiri, Sasuke juga punya kisahnya sendiri guys. Aku selalu mencintaimu. No kakak, jangan tinggalin aku kakak. No. Guys, ya Itachi guys dipanggil ke surga guys ya. Tuh, aduh. Oke, akhirnya bab 6 selesai guys ya. Cukup cepat juga. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja untuk part kali ini. Kita akan lanjutkan bab 7 di next chapter seperti biasa ya guys ya. Jadi ini cukup seru ya. Jadi Naruto punya kisahnya sendiri, yaitu berteman dengan Kurama atau Kyuubi ya kan. Sedangkan Sasuke akhirnya berteman dengan kakaknya sendiri yang dihidupkan kembali. Ya. Ini episode paling ya mengharukan sih guys. So, semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Aku pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di video Naruto dan video-video selanjutnya teman-teman. Until next time and peace out.